Hi Cowers, hari ini kita jalan-jalan ke Monjanya Brisbane. Pasti pada mau tahu kan Monja itu apa? Monja itu bahasa Medan, artinya tempat penjualan barang-barang bekas. Di Brisbane juga ada loh, di Lifeline Superstore. Lifeline itu sendiri adalah badan amal Australia yang memberikan support untuk Australian yang mengalami personal crisis dan juga memberikan suicide prevention service. Lifeline vision is Australia free of suicide. Di sini banyak dijual berbagai macam ragam barang. Ada sepatu, baju, bahkan dijual juga second hand stick golf, juga pram dan furniture. Furniture-furniture di Lifeline Superstore ini ada yang baru, ada juga yang second hand. Memang masih kelihatan berantakan sih Goers, tapi gak apa-apa lah ya. Jadi semua barang-barang di lantai ini adalah barang second hand dan charity to Lifeline. Jadi ada beberapa barang yang second hand, ada juga yang but nothing to lose, they're a lot cheaper than this. So, this is the life in Brisbane. In Australia, we also have Monja here. So, tunggu apa lagi? Belanja di Lifeline. Lifeline ini tempat yang cocok banget buat yang membutuhkan barang-barang dengan kualitas bagus, tapi dengan harga yang miring. Ada tas emak-emak juga loh, Goers. Bahkan piring-piring juga murah banget, cuma $2. Jadi semua yang ada di sini barang yang di charity diberikan kepada Lifeline dan dijual kembali kepada orang dengan harga supaya mereka bisa mendapatkan uang kembali. Wah, banyak piring-piringnya masih bagus, Goers. Dan mereka dijual murah banget. Jadi, nggak perlu beli ke toko deh. Di bagian ini rata-rata adalah barang-barang yang baru, jadi harganya sedikit lebih mahal.
Also, goers, if you're shopping at Lifeline, you are contributing to make Australia better, free from suicide.